Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'ad. Masya Allah, menarik sekali ya apa yang disampaikan oleh Ustadz Azhar tadi tentang hijrah, bagaimana seorang pemuda ya rintangannya ketika berhijrah. Kadang rintangan ketika berhijrah itu adalah barang-barang lama di rumah yang belum sempat diangkut ya, maksiat-maksiat lama yang masih memenjarakan dia sehingga dia susah untuk berhijrah. Jemaah sekalian, para satidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya cuma mau menyambung saja apa yang telah beliau sampaikan juga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang sifat dari hamba-hamba Ar-Rahman, ya, hamba-hamba zat yang maha pengasih, di akhir dari surat Al-Furqan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba zat yang maha pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan ketaatannya, tapi dia penuh dengan ketawaduan. Dia taat dan dia penuh dengan ketawaduan, rendah hati. Wa idza khatabahumul jahilun, apabila dalam proses jalan hidupnya yang penuh dengan ketaatan itu, dia berusaha hijrah itu, ternyata mengundang komentar-komentar orang-orang jahil, ya, orang-orang yang belum paham, misalnya teman-teman lama seperti tadi kata beliau, ya, kadang ada orang malu ke masjid karena takut dibilang soleh, alim-alim buloto, ya. Siapa lewat dialog? Karena khawatir dibilang, nanti dibilang alim-alim saya, nanti dibilang sosoleh, sudah surga jangan punya, ya, dan sebagainya. Padahal harus dia kuatkan niat dan tekadnya seperti kata beliau, bahwa hamba-hamba Ar-Rahman itu apabila mereka berjalan dalam ketaatan dengan penuh ketawaduan, mengundang komentar orang dari luar, qalu salama, mereka hanya membalas dengan ucapan-ucapan yang penuh dengan keselamatan, ya. Karena kadang berpaling dari orang-orang yang tidak tahu itu adalah jalan baik untuk selalu mempertahankan keistiqomahan kita dalam hijrah, jamaah sekalian. Ya, tidak perlu kita terlalu pusing. Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, ya, ridhon nas ghayatun la tudrak wa ridallahi ghayatun la tutrak. Keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak mungkin dicapai, dan keridhaan Allah adalah tujuan yang tidak bisa ditinggalkan. Maka kata beliau, tinggalkanlah apa yang tidak bisa dicapai, ya, utruk ma la yudrak, tinggalkanlah apa yang tidak bisa dicapai, dan capailah apa yang tidak mungkin ditinggalkan, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam proses hijrah terlalu banyak pikiran, nanti orang bilang begini, nanti orang katakan saya ini sok baik, sok suci dan sebagainya, maka kita akan jalan di tempat, ya. Kita tidak akan berpindah dari hal yang buruk kepada yang baik, dari yang baik menjadi lebih baik lagi dan seterusnya. Makanya para ulama mengatakan hijrah, ya, diantaranya Al-Izz bin Abdissalam, beliau mengatakan hijrah itu dua, hijratul autan, hijrah dari satu negeri kepada negeri yang lain, dan yang kedua adalah hijratul atham, hijrah dari dosa menuju kepada ketaatan, ya, hijrah dari maksiat kepada ketaatan, min ila, sebagaimana kata beliau, ya, hijrah dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan. Dan kata beliau, wa afdaluhuma, yang paling afdol dari dua hijrah ini, hijrah dari satu negeri kepada negeri yang lain, hijrah dari kemaksiatan kepada ketaatan, yang paling bagus dari dua hijrah ini kata beliau adalah hijrah dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan. Dan semua kita dalam proses itu, jemaah sekalian. Tidak ada di antara kita yang sudah 100% hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya sudah tidak pernah lagi jatuh kepada satu kesalahan-kesalahan, dosa dan sebagainya, tidak. Kita semua sedang berada di jalan hijrah itu, dan kita jatuh bangun di jalan hijrah itu, jamaah sekalian.
Kita jatuh bangun di jalan hijrah itu. Jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Aznaba abdi zamban, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ada seorang hambaku terjatuh dan melakukan satu dosa. Wa alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi, dan dia sadar bahwa dia punya Rabb, dia punya Allah yang bisa saja menghukumnya karena dosa dan bisa saja mengampuni dosanya. Maka dia pilih jalan untuk minta maaf kepada Allah. Tapi kata Allah, di lain waktu dia jatuh lagi kepada dosa yang sama. Masih di jalan hijrah dia, jatuh bangun dia. Dia jatuh lagi ke dalam dosa yang sama. Tapi dia sadar lagi, ada Allah Subhanahu wa taala yang bisa saja menghukumnya, bisa saja mengampuninya. Maka dia pilih jalan untuk meminta maaf, minta ampun Allah. Dan begitu seterusnya, sampai di akhir hadis kata Nabi, Allah katakan kepada hamba yang seperti ini, if'al ma syi'ta faqad ghafartu laka, lakukan saja apa yang kamu mau, tapi selama kamu masih terus meminta ampun kepada Allah, lakukan saja, aku telah ampuni apa yang telah kamu lakukan. Itu jalan hijrah, jemaah sekalian. Jalan hijrah itu bukan berarti kita akan berubah 100% tiba-tiba jadi Masya Allah jadi Syekh bin Baz ya, misalnya, atau jadi Sufyan Ats-Tsauri yang dikatakan oleh para ulama sebagai ahli ibadah, atau menjadi Fudail bin Iyad yang dikatakan diberikan gelar sebagai Abidul Haramain, ahli ibadahnya dua tanah suci. Tidak, kita dalam proses hijrah itu pasti kita akan jatuh bangun ya. Maka sebagaimana yang tadi beliau sampaikan juga ya, bahwa dalam jalan hijrah, jemaah sekalian ya, tidak perlu kita pusing dengan perkataan-perkataan orang, komentar-komentar orang, tidak perlu kita pusing ya. Kita berusaha untuk memperbaiki dulu diri kita, baru kemudian kita mulai berusaha untuk memperbaiki orang lain yang ada di sekitar kita. Dan terakhir saya ingin sampaikan juga bahwa kepada para pemuda hijrah milenial ya, judulnya, temanya ini hijrah milenial, pada para pemuda yang masih ragu untuk hijrah ya, tadi sudah disampaikan juga oleh beliau bahwa hijrah itu tidak menghalangi kita untuk tetap nongki-nongki ya, nongkrong-nongkrong duduk, tapi duduk-duduk yang bermanfaat ya, tapi duduk-duduk yang membawakan keberkahan, duduk-duduk yang saling mengingatkan kepada kebaikan ya. Saya sudah pernah sampaikan ini beberapa waktu yang lalu di Warkop juga ya, di Warkop di Limboto. Berarti itu Ustaz nongkrong juga, Ustaz? Iya, nongkrong ya, kajian sambil nongkrong. Iya. Saya katakan teman-teman jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa jika kita berkumpul-kumpul ya, tetap duduk-duduk bersama tapi masih terus saling ingat mengingatkan dalam kebaikan ya, pada jalan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah itu menjadi salah satu jalan untuk kita bisa kuat istiqomah ya, kita bisa kuat di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena masih ada teman yang mengingatkan kita. Ibaratnya kalau ada orang yang safar, ada 5 orang misalnya safar perjalanan jauh, satu orang saja dari 5 orang ini masih menjaga sholat ya, begitu masuk waktu sholat insya Allah dia bisa tarik yang 4 orang untuk ikut sholat ya. Dia akan katakan, ih sewaktu sholat itu ayo orang sholat dulu, daripada tidak mau sholat di muka orang mencilaka. Yang ampa ini langsung takut kalau sudah dengar daripada mencilaka di muka, akhirnya mereka ikut sholat. Tapi kalau kelima-limanya tidak sholat, nongki-nongki tapi tidak jaga sholat, lima-lima tidak akan sholat ya. Makanya jangan khawatir kalau mau hijrah, jangan ragu untuk hijrah ya, dan pilihlah teman yang baik yang bisa saling menguatkan untuk kita tetap taat meskipun kita tetap gaul misalnya ya, gaul tapi senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan berkembang kalau ada sesi tanya jawab nanti, wallahu a'lam. Hal yang menarik, Ustaz.